Kedengeran nggak nih? Hey, take one, action. Oke. Dengan. Dengan Matthew sama Wira dari RC BTS Surabaya. Oke. Lu pakai apa sekarang? Berdua? Pomo YD2S Plus. YD2S Plus. Konversi. Konversi dari apa? YX ya dulu ya? YX. Lebih dek bawah. Ya. Lu, Mat? Kalau gua YD2 Plus konversi ke Ken Racing. Oke. Lu sebelumnya belum main CS kan? Ya, saya main CS tapi dulu banget. Dulu banget? Ya. Kitnya apa? Saya DRB SSG konversi overdose. Oh, kalau lu nih banyak dari Sabtu Tiga, UB, DPR, terakhir DPR, terakhir DPR, terakhir gua apa ya DPM, DPM gua DPM. Tapi lu met ya. Banyak itu ya, banyak konversi ya, lu demen banget konversi konversi. Iya, gua nggak suka yang flat, yang tanah tanah, suka yang limited. Iya, yeah. Limited. Lu, berarti lu YD2 sempet gak nyobain standar ya? Sempet dong, awal-awal pasti main yang pasti standarnya ya. Berapa lama lu sebelum bakal kompetisi? Pertama kali keluar plus sampai keluar yang ini, option lalu full head dan kawan-kawan, itu berapa lama kira-kira? 2-3 bulan gitu. 2-3 bulanan? Iya. Lebih ya? Lebih. Ya kurang lebih, nggak sampai setahun lah. Sampai setahun ya. Langsung kompetisi itu ya? Ya. Perbandingannya gimana sama yang lama? Yang belum matang ya? Ya kalau di gua segi dari yang YD2 Plus ke yang sekarang nih ya, itu mungkin yang sekarang lebih banyak option untuk ini ya, berbagai track, mau main di sini, main di itu, kita bisa ganti-ganti, itu lebih mudah daripada yang dulu yang Plus. Berarti settingannya lebih banyak ya? Ya, lebih banyak opsi. Iya, betul. Lu Mir, gimana? Apanya? Kena rubak dari EX ke ini 2S ini apa? Karena tren yang lagi... Karena tren, gua cari ke flex. Flexingnya? Di side bridge-nya kan bisa dilepas tuh buat flex. Iya. Bagian dari bridge atasnya sedikit. Lu buka? Lu buka semua? Buka. Oke. Okay. Anak-anak di Surabaya, banyak ke sekarang lagi, Man? Banyak. Banyak yang baru juga. Banyak yang baru? Iya. Mantep dong. Ini ada Bapak Evan. Bapak Evan. In frame. Oh, lagi di park dulu. Iya. Kenapa, Pak? Ngobrol dulu bentar. Oh, yuk. Nah, lu sekarang main supaya progresnya banyak apa nih? Rame. Ya, untuk sekarang sih mungkin lagi ngetren keramik mungkin ya. Ya, untuk setahun yang lalu kita lebih ke arah karpet. Lebih karpet, sekarang mulai keramik, keramik ya? Tuh. Tapi masih ada karpetnya gak sih? Ada. Udah diangkat? Udah diangkat. Tinggal di beber lagi gitu, ntar dianu lagi. Oh, itulah. Yang di tas? Iya, kasa. Kasa kampung itu kan? Apa sih kampung? Soalnya pun kasi masih ada karpet. Betul. Sekarang tepat semua. Sekarang tepat ganti. Betul. Mantep ya sekarang. Sekarang lu event minggu depan nih, kita ada event Jakarta. Gimana? Nah. Terlalu mepet ya? Terlalu mepet. Saya masih belum bisa jawab dulu pemirsa. Oh, salah nanya. Kita tunggu. Di samping kamera berikut. Itu ada ibu negara. Ibu negaranya ibu Matthew. Negara Matthew. Gue salah nanya. Pusi tadi bisik-bisik. Ada ibu negaranya Matthew, jadi nggak apa-apa lah. Tapi yang penting kita Jogja ketemuan. Ya, bisa kumpul. Iya, lagi kumpul nih. Ini kan Jogja ini, hari ini kita ada berapa? 38? 40? 40 untuk kelas RWD. Untuk yang RWD. CS-nya nggak tahu berapa orang itu. 12. Iya. 52 nah, orang. Oh, 50. Yang 50 orang itu kurang lebih sekarang sekitar 40% itu sudah terluar. Dari luar kota semua, Jakarta, tuh. Surabaya. Betul. Yes. At least kita masih bisa ketemu di Jogja. Iya. Net. Yes. Buat anak-anak Surabaya, kalau main di mana?
Maksudnya kalau mau main, oh kalau mau main bisa langsung ke Kasa Mall, ada di daerah Kapas Krampung, atau bisa kontak untuk Instagram kita di RCDCS official kalau nggak salah. Nanti gua tulis di deskripsi. Ya, bisa nanti ada. Lihat di deskripsi di bawah sini atau di sini atau di sini. Ya, nanti kita bisa pilih ya. Mampir dan lihat-lihat. Jangan lupa juga untuk ke JRA toko di sini juga. Oh iya, nanti untuk toko buat di sini juga. Kalau buat khusus Surabaya ya, Jakarta sini ntar kan kontaknya. Ya. Eh, ya. Ngomong-ngomong, lu orang kalau DM hari apa aja? Jadwal kita DM hari Selasa dan Kamis. Jamnya? Jamnya sih mostly jam 5 ke atas ya. Di luar jam kerja. Kurang lebih jam 9. Sampai tutup mallnya. Sampai tutup mallnya? Yes. Punya sendiri berarti mallnya. Eh, kalau ngomong gini, gue pengen tahu nih. Surabaya dan sekitarnya. Biasanya anak-anak yang main di situ paling jauh di mana? Anak daerah mana nih? Kalau gue kan Jakarta. Biasanya anak Bekasi Timur atau Bekasi Barat. Lalu di mana nih? Kita di Gresik. Gresik. Itu sudah jauh. Lamongan, Gresik. Oke, nah, mulai acara nih. Yaudah, nanti gua cantumin di bawah. Lu lihat buat kontaknya juga. Buat anak Surabaya, jangan sampai nggak main. Siap. Oke? Oke. Mantap. Thank you. Thank you. Bye-bye. Nah, Gresik. Yes. Delete.